Tolong Bapak Ibu dan seluruh jamiah maulid di majlis ini, niat hadir di majlis maulid ini tolong diniati saya cinta dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab saya mau nanya, Mas, Mbak, kalian semua mau masuk surga Firdaus khususnya pakai modal apa? Pakai modal apa? Kalau bisa anak-anak SMA Bucari atau keluarga SMA Bucari masuk surganya jangan surga yang badan, tapi surga yang jannatu al-ikhtisos, surga yang istimewa. Apa? Jannatul Firdausi nuzula, surga Firdaus. Sudah tahu surga Firdaus? Fasilitasnya. Siapa yang tidak ingin surga Firdaus dengan fasilitas luar biasa? Kasur berbut, mendut-mendut, kursi gading ranjang kencono, kelambu sutra ditretes inten, patang muluh bidadari satu penduduk surga di Pak Trimo. Sudah tahu bidadari surga? Saya sering matur, saya sering bilang, saya sering katakan di kelas-kelas yang saya ajar. Masya Allah, siapa yang tidak ingin masuk surga Firdaus? Bidadarinya 40 untuk satu penduduk surga. Bidadari surga itu kayak apa? Andai kata bidadari surga hari ini turun ke muka bumi, maka matahari yang terbit dari ufuk timur kontan sirep karena malu dengan pancaran wajah sang bidadari. Ingin masuk surga Firdaus? Tapi kan ini Pak Joko, ibu-ibu SMA Bucari sudah berapa pede menuju surga Firdaus. Buktinya apa? Kalau lagi istirahat kepada rekan-rekan aja. Ilahi las tulil Firdaus Allah. Ini semua baik, semua baik. Jawabnya apa jari? Memang orang patut. Kenapa, 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 kenapa? Sebab yang mau masuk surga Firdaus itu hanya 4 orang. 1 minan nabiin, golongannya para nabi. Ada yang jadi nabi di SMA Bucari? Pendaftaran nabi di situ. Paling tidak ada mirip namanya Muhammad, Ilyas, Ibrahim. Dan bedanya Nabi Muhammad dengan Muhammad anak kelas 10 itu sedikit. Kalau Pak Joko tadi pada saat sambutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami disuruh langsung selawatan semua. Apa ada ibu bapak guru ngajar kamu? Sebelum saya ngasih materi, saya absen dulu anak-anak. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ilyas Alaihi Salam, Ibrahim alaihi salam, Firnon Las. Yo duwe Las. Dua, yang jadi calon Firdaus siapa? Wasiddiqin. Orang-orang yang hidupnya tidak pernah berbuat bohong. Ada apa ya? Tidak ada yang belum pernah berbuat bohong di dunia. Hanya satu top orangnya, siapa? Ini di belakang saya. Itu hai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau diberi gelar Siddiqun. Anak itu jenis Siddiq, kalau dia cemlung. Halo, halo, halo. Siapa yang akan masuk Firdaus? Wasyuhada, orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kalian. Rupanya syahid pakun alladzina yamutuna fi ma'rakatil musyrikin. Orang yang mati syahid adalah orang yang
mati di tengah-tengah peperangan melawan orang musyrik. Kok kenapa Pak Kun bilang hari ini mudah-mudahan kalian semua jadi orang-orang yang mati syahid? Dan ilaihi man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajru syahidin. Barang siapa yang cemekel, cemekel ngerti? Ya. Ceklang, ceklang mapon serem dengan sunahku. Indah fasa di umati ketika umat lagi rusak. Umat Islam Indonesia sekarang itu lagi tidak karu-karuan. Islam bermacam-macam di Indonesia. Ama Islam jeho, ama Islam cungkrong, ama Islam kumis. Ngomong ini bit ngohoro, bit ngaharam, oh nek bit ngohoro apa, bit ngaturu, bit ngakintu lalakum. Setiap bit ngomong menyesatkan, wadulah itu benar. Setiap yang menyesatkan itu neraka. Nyong melas maringgong si ngomong kaya gue apa. Mengkongkulion yang melebu neraka kabe, malah melebu surga derekan cedidian. Dan ini malah bingung orang bingung. Aduh, umat lagi pada rusak kayak gini. Oh, SMA Bobocari masih teguh ceklang laton dengan sunnahku, yaitu mengadakan maulid. Maka orang yang seperti itu mendapat pahala seperti 100 orang yang mati syahid. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Osis Osama. Tiga-tiga, sekarang tinggal empat, calon surga itu siapa? Wasolihin, orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Alladzina ya'umuna umuruhum fi ta'atillah. Orang yang hidupnya 24 jam di dunia hanya untuk Allah. Ini orang soleh, kerjaannya hanya tiga, Pak Trimo. Satu, mikir. Dua, tadarus. Tiga, masjid. Wong soleh. Zikir, tadarus, masjid. Masjid, zikir, tadarus, tadarus, zikir, masjid. Mulang orang. Mulang orang, sekolah orang, mari ke bonora, kerja orang. Tiga toh. Mesti kamu dalam hatinya ngomong, ya gak makan, bak. Makan! Rezekinya dari mana? Bungkur wiri jantung dengan tadarus. Dari Allah. Dari si ngomong, Pak Gunalto, bisa gak? Orang! Saya masih cinta dunia, berarti empat golongan calon firdaus di SMA Busari tidak ada. Untung bain, untung bain. OSIS SMA Negeri 1 Busari masih punya program peringatan maulid. Maka hari ini panjenengan hadir di majlis maulid ini niati mahabbah saya cinta dengan Rasulullah. Mudah-mudahan besok saya doakan seluruh yang hadir di peringatan maulid ini apa? Kakek mawad sirotol mustaqim kakek kalian untuk virus lingkung kanan untuk corona lingkung kiri untuk tukang son. Bala, 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 bala yang melas berdebu surga untuk keluarga kok. Setengah kali mas. Lingkung kiri itu kompor siti. Macam ngarep itu kok tukang shouting. Ternyata Ustaz Mufi. Kok suhede? Lingkung buri. Dan semuanya matur di hadapan Allah di surga Firdaus kelak. Ya Allah, saya malu ya Allah. Saya bukan nabi, bukan siddiq, bukan syuhada, bukan solihin. Buru-buru si solihin Gusti, wong saya saja ibadah dongdongan. Coba gimana sih ibadah bagi kentir ya Allah. Tapi kenapa ya Allah kau masukkan saya ke dalam surga Firdaus kembul dengan orang-orang ikhtisas istimewa?
jawaban Allah singkat, padat dan perlu dimengerti Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Iya iya yang ngerti karena kopat. Nabi yang boleh yang beblok, suhada boro-boro, solihin apalagi. Tapi kenapa kalian saya semuanya saya masukkan ke dalam surga Firdaus? Sebab dulu pada tanggal 22 November 2019 di SMA Negeri 1 Bogosari ada peringatan Maulid. Kalian semua datang ke sini dengan niat mahabbah, cinta dengan Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta dengan insun Nabi Muhammad, maka kelak akan bersama dengan Nabi di surga. Ya, kok di jebret nyata kayak gitu. Cinta enggak dengan Rasulullah? Cinta? Orang kalau cinta tandanya hanya satu, aksaro min dikri. Semua apa aja yang namanya cinta pasti tandanya satu, sering menyebut namanya. Berarti tanda cinta dengan Rasul menyebut namanya sering, yaitu dengan membaca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan barokah sholawat, semoga keluarga besar SMA di satu momen hari jadi keluarga yang kami mahabbah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang oh.